Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Racun Garage Channel ya. Apa kabar sobat racun? Semoga baik-baik aja. Kali ini saya akan mengasih tutorial untuk memasang bone tubeless sendiri di rumah ya. Ya, barangkali berguna bagi teman-teman untuk mau memasang bone tubelessnya sendiri saat beli online, kan lebih murah tuh. Jadi mau pasang sendiri, pemasangannya sangat mudah ya. Tinggal dilepas dulu ininya tuh. Kalau teman-teman nggak punya congkelannya, pakai obeng juga bisa, pakai sendok pun juga bisa ya. Nih, dan pastikan itu arah putarannya itu benar ya. Arah putarannya itu menuju ke depan, jangan sampai salah, supaya batikannya itu benar saat putarannya. Dan biasanya teman-teman untuk memasang bahan tublesnya itu kan pentilnya kan harus juga diganti nih, ganti pentil tubeless nih. Pastikan itu juga dikencangkan ya. Ini ke nih, di sini saya juga agak kesusahan nih, soalnya bautnya itu pendek ya. Saya kencangkan, harusnya kan ada dua bautnya, tapi saya cuma kasih satu, soalnya udah terlanjur kencang sekali. Kayak gini nih, mohon maaf kurang terekam ya, ntar kita pindahkan ke atas kameranya. Nah, kayak gini nih. Wah, malah ke atasan nih. Bentar. Nah, kameranya benerin dulu. Nah, nih. Nah, pas dah. Nih, kayak gini nih. Kita kencengin dulu nih bautnya nih ya. Kan tadi ada dua karet juga nih, buat yang di luar sama yang di dalam. Dan nanti kita tinggal kencangkan aja tuh, seperti ini nih. Nih udah kelihatan ya teman-teman tuh, tinggal dimasukin ini karetnya kan tuh karetnya, langsung diputar aja ya. Semoga aja video kayak gini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau sobat racun ya. Ya, walaupun sepele, semoga bermanfaat. Tuh, setelah terpasang, tinggal kita pasang bannya. Pastikan juga itunya ya, apa namanya, batikannya atau arahnya, biar nggak salah. Lalu kencangkan pakai kunci ring supaya tidak selek. Kalau biasa pakai kunci pas kayak gitu bikin selek ya. Kalau bisa itu kalau buka-buka mur pakai yang kunci ring atau kunci shock. Dan setelah sudah terpasang, mari kita pasang tayarnya, apa bannya. Nih, tar itu. Nah, ini maju ke depan arahnya. Tuh. Pokoknya ada rotasinya, rotasian. Itulah ya yang maju ke depan tuh, ada tadi situ juga ada gambarnya sama tulisannya nih. Langsung kita pasang. Memasangnya kita kasih oli dulu biar licin ya. Sobat racun tuh. Ya, lagi-lagi semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang nggak tahu cara ininya,
Semoga juga bermanfaat biar aku dapat pahala, dan semoga berguna bagi teman-teman sekalian atau sobat racun sekalian. Nih, tinggal kasih oli semuanya dulu biar licin, untuk pemasangannya lebih mudah ya. Tuh, kita langsung pasang aja. Ini kalau pemasangan ban tubeless sama yang ban biasa itu agak kerasan ban tubeless ya, soalnya itu nggak tahu serat-seratnya itu lebih tebal apa lebih keras. Soalnya kalau memasukkan ini juga agak susah kalau pakai ban tubeless. Dia modelnya agak keras ya. Kalau yang pakai ban dalam itu cuma lembek, didorong aja langsung bisa, nggak usah dicongkel-congkel. Nih, langsung kita pasang. Nih, seperti ini ya. Ya, semoga aja lagi-lagi semoga bermanfaat lah ya. Kalau teman-teman pengen bisa nggak ke tukang tambal ban atau ke tukang ban atau ke bengkel, bisa sendiri ya, dicoba sendirilah, iseng-iseng sama buat latihan atau olahraga daripada diem di rumah ya. Ini buat kegiatan lah. Nih, seperti ini nih. Emang ini agak susah nih ya. Saya jatuh agak susah. Walaupun dulu saya juga pernah, tapi emang ini agak susah nih. Mungkin tenaga saya kurang ini. Kurang bersemangat nih. Nih, ya tuh. Soalnya licin sekali nih. Udah terlanjur banyak olinya. Tuh. Wah, dah tanahnya nih. Alhamdulillah. Udah tinggal masuk nih ya, tuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya, walaupun sepele kayak gini, tapi mungkin ada yang belum tahu dan ingin mencobanya. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan teman-teman yang belum subscribe mohon subscribe-nya ya, supaya kita membuat videonya itu lebih bersemangat dan lebih bervariasi lagi dan berguna bagi teman-teman semua dan menginspirasi juga ya. Dan jika kalian atau sobat racun butuh underdeal atau butuh spare part atau variasi, kontak aja atau cek aja di Shopee atau Tokopedia, yang pastinya namanya toko juga Racun Garage ya. Di situ saya menjual aksesoris, mau lampu atau yang lainnya, mau mobil atau motor. Udah kalau udah selesai tinggal kita pompa aja. Dan saat memompa itu juga pastikan kan ada batasannya tuh kan ya, mompanya itu pastikan itu bannya lurus semua, tidak nyelip. Jadi ntar kalau buat jalan tidak goyang-goyang atau grunjel-grunjel itu bahasa Jawanya. Pastikan karena di samping-samping itu lurus semua ya, jangan ada yang nyelip. Dan sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tinggal kita pasang aja ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.